Semalam, pihak polis telah menahan sebanyak 742 individu di sekatan jalan raya dan juga rondaan oleh PDRM dan Angkatan Tentera Malaysia, ATM. Dari segi peraturannya, mereka yang ditahan akan dibawa ke balai polis dan di situ polis akan menentukan sama ada untuk dikompaun terus ataupun mereka diberikan jaminan polis untuk pulang dan kertas siasatan dihantar kepada peguam negara untuk diambil tindakan seterusnya. Jadi tidak ada, mereka tidak ada isu yang mereka akan ditahankan di dalam lokap beramai-ramai. Kerana kita tahu, kita pun memang dari segi SOP kita penjarakan sosial 1 meter. Tak mungkin kita akan letakkan mereka bergasak di dalam lokap dan sebagainya. Jadi mereka akan dibenarkan pulang dan akan di-charge mula di mahkamah ataupun diberi kompaun di balai polis tersebut.